Stop! Kamu sudah mengadu-adu isi kepala saya. Saya kamu sekarang duduk di sini. Jangan kau gini. Akan keremus lehermu. Diam kamu. Diam atau bokeh kamu. Kamu. Inilah salah satu fragmen dari sebuah karya Dario Fo bertajuk Anarkis Itu Mati Kebetulan. Pada sebuah sesi latihan, sutradara kelompok teater Republic of Performing Arts, Amin Kamil, menyebutkan Anarkis Itu Mati Kebetulan merupakan lakon dengan vitalitas tinggi. Lakon ini juga mengeksploitasi potensi penuh lelucon kocak berotak dan komedi cerdas penuh tata krama. Naskah ini juga bercerita tentang korupsi di kalangan kepolisian dan juga tentang penyimpangan media. Anarkis itu adalah sebuah sikap untuk menjadikan seseorang bebas berbuat menurut apa yang dikehendaki. Kelompok teater Republic of Performing Arts bakal menampilkan lakon Anarkis Itu Mati Kebetulan di Gedung Kesenian Jakarta pada 19 dan 20 Mei mendatang. Menurut produser pertunjukan Ahmad Iman, drama realisme ini beraroma satir yang sangat kontekstual. Pada pertunjukan Mei akan datang itu, menurut saya menarik karena apa? Karena itu bisa dikatakan kontekstual dalam konteks dalam saat ini ya, dan itu juga bisa dipakai untuk menelanjangi proses-proses penegakan hukum di banyak tempat di negara manapun. Lakon Anarkis Itu Mati Kebetulan pertama kali diproduksi di Milan pada Desember 1970 dan dipentaskan pada November 1984 di Broadway di Teater Belasco. Kini sandiwara ini telah dimainkan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia.